gue bisa terbang gitu abis makan ini, gue jadi peri. Oh my god, ini gue pengen beli ini. Guys, welcome to my channel. Buset, mic-nya ngejendol lagi. Ini emang enggak bisa. Yaudah enggak apa-apa ya ada mic-nya sedikit. Harapan gue sih semoga mic-nya kerekam. Karena kalau enggak kerekam percuma gue bikin video dari awal sampai akhir kagak ada suaranya. Budak jadinya. Jadi hari ini gue pengen unboxing kado dari Bintaverse. Ini bungkusnya gede banget sampai gue ngira ini isinya apa. Tapi kalau isinya bayi di dalam kan bahaya, gue jadi berita nanti. Seorang TikToker menemukan bayi di dalam kado. Kan gak lucu, harus dirapiin dulu ya bun. Adalah bebek. Bebek Islam. Ya, unboxing kado ulang tahun. Jadi gue ulang tahunnya 25 Oktober. Sekarang lu tahu tanggal berapa? Tanggal 23 November. Udah mau sebulan. Katanya sih ini kadonya ada isinya 19 kado. Sebenarnya kemarin pengen unboxing barengan Fahri, cuman dianya balik kampung ke Cianjur. Tolong ini yang bungkusin, gue terima kasih banget. Nih kayaknya sih yang ngide lama nih kayaknya. Dia mikir, aduh kadonya apa ya? Jadi peri kecil ayah sehari. Gue bisa terbang gitu abis makan ini, gue jadi peri. Oh my god, ini gue pengen beli ini. Ih sumpah sih ini kayak bakal dipakein ke Fahri juga gak sih guys? Biar kita terbang berdua menjadi bidadari. Next, ada tulisannya Bintaverse Official. I love you buat kalian semua yang bikin ini guys. Lu tahu gak sih? Selalu bertanya-tanya, Fahri kok kado Bintaverse gak datang-datangnya? Fahri kok kado Bintaverse gak datang-datangnya? Gue nanyain itu selampe 2 mingguan. Terus Fahri sampai bilang kayak gini, apa sih ngarepin banget tuh, lu tuh gak dapet kado dari mereka. Gue langsung kayak, apa mereka lupa dengan diriku? Apa aku dilupakan? Ternyata kadonya 1 bulan. Apakah ini balasan ketika aku mencintai followersku? Gue tuh selalu bangga-banggain Bintaverse ke orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Tata Bintaverse. Masya Allah Tata. Aku tahu ini yang bungkus bukan Tata. Nanti suratnya gue baca di akhir. Kalian gak boleh tahu. Gue tuh selalu nungguin kado Bintaverse. Kenapa? Soalnya isinya unik-unik. Ah, gak mau lihat. Ya Tata, demi apa ininya? Emang putus atau gimana? Patah. Sertifikat diberikan kepada Nizar Abdul Zahir atas rekor bini terbanyak se-TikTok Indonesia. Dan selamat atas 10M followers TikTok. Semoga makin sukses ke depannya. Terima kasih telah mencintai kami di saat kami merasa tidak layak untuk dicintai. Oh. Kayaknya kurang wrap. Mungkin dibanting-banting nih kayaknya. Oke, next. Tada. Ya kok gue cakep sih. Lanjut. Gue gak mau nangis. Wait. Ada banyak banget. 3, 2, 1. Wah! Cap, cip, cup, kembang, kucup. Pilih mana yang mau dicup. Ini dulu. Ih, seneng banget gue buka-buka beginian. Ini buat Jailin Fahri. Buat skincarean, makasih banyak. Gue pengen beli ini kemarin tapi nggak jadi. Cantik, arah. Cara nyalainnya pencet yang lama kepalanya, semoga suka. I love you too. Dari na underscore Shiblan. Ih, tau nggak? Ini nanti ada temennya tau guys. Nih. Kutunjukin ya. Ah, banyak temennya nanti dia. Ini aku namain Bernard. Ini ada Bernard, itu ada Ducky, itu ada Octopus, itu ada Serigala belum dikasih nama juga.
ada minion. Wuh, punya banyak boneka. Cara pasangnya udah dicontohin ya. Ini nanti gue pasang ya. Ini buat nambahin stok, jangan dipercaya lagi. Ya, minum dulu bro. Lanjut. Umpetin jar, nanti dipakai Fahri. Mangkok cantik. Happy bear. Pembasmi panasnya omongan tetangga. Gue kayak orang pacaran tau gak sih lo? Lanjut. Kan katanya kangen mbah. Ini kita kasih rambutnya dulu ya. Rambut nenek. Permen kapas gitu ya. Hilang. Next. Ini dari Humiroh Bintafes Jember. Horas Jember. Horas Medan. Ini apa ya? Parfum. Kasih. Next. Kok ada pacar saya di sini? Maaf ya, aku sama ini dulu nggak bisa sama kamu. Ada Blackpink, ada Blackpink, ada Blackpink, Blackpink. Wuh, dikasih banyak banget stikernya. Dari Bintaverse Official. Nanti buka kadonya sesuai urutan ya, 1 sampai 19. Setiap yang isinya mainan semuanya udah ada baterainya. Jadi kamu nggak perlu ke Indomaret beli baterai. Romantis banget. Maafkan kadonya yang telat ini. Hahaha. Semoga suka ya, kali ini khusus dari Bintaverse untukmu. Fahri nanti next project ya, kalau ada duitnya. Ku doain semoga Bintaverse-Bintaverse yang nonton ini sukses selalu, yang ikutin ini juga sukses. Sukses itu masih belakangan, yang penting apa? Sehat. Lu percuma sukses tapi gak sehat. Kita buka sesuai urutan, nomor 1. Dipakai ya buat ibadah, sajadah, sarung, atau mukena. Wah, baju koko. Wah, gede. Mas Nizar kan pakai baju koko, harusnya kalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dilan. Belum selesai, buset ya Allah. Duh, masih ada 19 kado lagi. Let's go. Nomor 1 tadi. Masa gue kudu ngurutin dulu sih? Lah, oh dari tadi tuh ada nomornya. Ya maaf, gue gak liat nomornya lagi. Gue bukannya salah. Ya, ketusuk. Ah. M. Munaro. Munaro, Bang Ocit datang. Mega Chan. Dari Nandoscore Shiblan. Hah? Dia lagi? Guys! Wah, ini mah kotanya ngerakit sendiri. Kalau dipasangin dari sini takut patah. Nah, ih pinter ya gue. Ada masker. Tuh, ini mainan es krim-es kriman. Mainan ini juga, ini bisa jalan. Ada tumbler. Wah, Masya Allah. Ih, bagus-bagus ya. Orang-orang apa baik-baik banget ya. Jadi ada basket, nanti bisa dimasukin. Basket juga, ini mungkin satuan sama Fahri. Kasih jam, makasih. Ada ini, ada mancing-mancing. Pulpen, yeay. Ini keropi ya guys. Ada ini. Apa ini? Per lembarnya tuh ada. Wow, ini masih belum selesai loh. Masih ada 3 lagi. 2 sama 1 lagi yang gede. Ini dari unicorn24.id. Karian, Fahri, Nizar, dan Hafiz, semoga suka. Sorry kalau kekecilan, kebesaran, semoga diterima. Selamat ulang tahun juga untuk Nizar. Gue jadi akhir nih. Wah. Nih, tuh ada 4. Makasih. Next. Ini dari Tata BTF Padang. Tata lagi? Jika Anda membaca buku ini akan merasa sedih, haru, dan juga rindu. Tapi gak tahu juga sih, kepedean banget. Saya. Please, ini bukanya hati-hati banget ya, karena kalau sobek dikit aja jelek banget. Please, bukanya digunting bagian atasnya. Atasnya bagian ini kah? Ah! Emang boleh sehati-hati ini? Ih! Hah! Ih!
Ah, gue tuh dari kecil tuh suka banget tau kan kalau di perpustakaan ada buku yang bisa dibuka-buka gitu. Ini bisa dibuka. Gue nggak bisa tidur deh malam ini bakal baca-bacain surat dari Bintaverse. Sumpah demi apa gue bakal buka-buka ini? Gila ya? Hah? Demi Allah, ih tuh kan. Sumpah, ih gak mau nanti gue bacanya ah. Gue gak mau nangis malam ini, gue gak mau nangis. Kata dia, awas terharu. Atau... Gimana tadi? Gue simpen. Yang buku-buku gue simpen dulu. Nanti gue lupa baca soalnya. Terakhir. Sebelum kado terakhir ini gue mau bilang, makasih buat kalian berhasil buat gue bahagia. Bahagia banget. Sampai sebenarnya gue tuh sebenarnya agak kesel hari ini. Tapi gara-gara semua ini gue jadi happy banget. Gue sadar banyak orang yang sayang sama gue. Tadaa. Doain aku ya mas, aku lagi menuntut ilmu di pondok. Doa-doa baik juga buat mas. Barakallahu fi umrik. Bukankah semesta yang terdengungkan tidak harus kaku sampaikan pada pindang. Aku gak expect bakal banyak banget kayak gini. Aku tuh gak pernah berekspektasi lebih sama orang. Karena dari dulu gue udah biasa disakitin. Maksudnya kesalahan terbesar gue adalah terlalu berekspektasi tinggi sama orang. Terus pas gue nggak berekspektasi sama sekali sama kado-kado ini, kayak ya udahlah kado aja biasa. Terus pas gue lihat ini bukan cuma kado, tapi mereka tuh sekaligus ngasih rasa cinta mereka ke gue. Ah, lebay gitu, ngapain sih? Tapi enggak, menurut gue itu tuh ada artinya. Semua ini tuh ada artinya. Semua tuh gila, semua gila, semua gila. Tanggung jawab. Semangat terus ya, lagi sekolah-sekolah semangat sekolahnya, ya lagi bekerja semangat bekerjanya. So buat kalian jangan lupa buat follow Instagram gue di sini biar kita lebih dekat lagi, biar temenannya lebih dekat lagi. Di YouTube kan kita udah dekat nih, di Instagram kita lebih dekat lagi. Udah itu aja video gue hari ini ya. Makasih buat kalian semuanya. Bye bye. Thank you for watching guys.